Ayo teman-teman. Sandi, layangan bupati ini sudah nyalakan. Bantu Pak Kobang. Oke. Susah masang loh. Mbak kayak gini nih. Baling-baling ya guys. Woi, kita mulai muter nih. Untuk lampunya seperti ini guys. Nih. Siap. Tuh hijaunya tuh. Nah, anginnya mulai lama, kita udah lagi. Jadi biar lebih tinggi deh. Nanti malamnya kita turunin ya. Malam-malam mau turunin guys. Biar kelihatan lampunya guys. Nih teman-teman layangannya. Kita lihat yang radio itu teman-teman. Kelihatan nggak tadi kak? Kelihatan teman-teman. Nyala. Kondisi malam. Ya, bye-bye. Bye teman-teman. Jadi guys, sekarang kita mau mindahin ikan ini ke dalam kolam ya. Mana dia ikannya? Bunyi dia di dalam. Ah, ini dia. Ya, kita bersihin. Ah, ini dia. Itu satu-satu. Woi, pindahin satu-satu, guys. Guys, kita pindahin ke kolam besar. Mana dia langsung hilang ya? Oh, woi. Senang. Dah, wis pindahin. Ya, wis sekarang gilirannya Kak Abi ini udah dapat ya, guys. Kita lepas. Abis sekarang. Oh, lagi satu aja. Ternyata pantesan susah nyari. Oh, wis kita masihin semua. Nah, habis. Nah, ini isi jatuh dikit nih. Ini dia makanannya. Yuk. Si makanan. Wis. Kita kasih makan. Halo guys, sekarang kita mewarnai. Ini kakak milih Upin Ipin ya. Lagi konsentrasi. Ujungnya udah mulai penuh nih. Ini keluar. Wow. Ini ujungnya kenapa nih belepotan nih? Matanya merah loh. Jadi mengerikan nih. Padah. Warna hijau ini ya badannya. Karena enggak ada pilihan. Kan bisa dicampur nih. Bikin warna coklat dulu. Mau Upin-Ipin jadi seperti ini. Ini dia guys, udah jadi. Waduh. Jadi begini Upin. Woses. Ya Pak. Woi, hijau merah hijau. Lah. Halo guys, jadi hari ini Milpa mau beli udang rambutan nih guys. Ini dia tempatnya guys. Kalau ada teman-teman yang tahu ini tempatnya di mana, komen di bawah ya. Sambil lihat-lihat kita menunggu, akhirnya kita dipanggil guys sama mbaknya. Adek-adek mau pesan apa? Saya mau beli udang rambutan kak. Ini udah dapat nih, guys. Udah dapat truknya, maksudnya belum jadi di pesanannya. Kita masih nunggu loh guys, sambil bengong. Akhirnya dipanggil sama abang-abangnya, guys. Lalu kita jalan, serahin truknya. Lalu dikasih deh sama ini deh barangnya deh. Oke bang, terima kasih gitu kata Wilpa. Lalu kita bawa ke rumah langsung deh. Sampai di rumah di mom sama adek. Wuih, up, enak banget adek ya. Wuih, lalu kakak hop, enak banget teman-teman. Bebe. Ayo. Teman-teman tahu nggak kenapa Wilpa semangat ngambil kursi sama adek juga? Ah iya, karena hari ini kita mau pasangin gelang pada anak burungnya papa. Jadi anak burungnya papa udah lahir 5 hari yang lalu. Sekarang waktunya ngisi gelang. Wih, induknya galak nih kalau diambil anaknya nih. Wih, ini lahirnya cuma satu loh guys. Yang lagi satu nggak bisa netas. Telur yang lagi satu udah kita buang. Dicolek nih sama kakak sama adik. Wih, ini dia anak burungnya. Kita biarin dia jalan dulu ya. Lucu banget ya. Terus kita pasang gelangnya. Ada yang warna biru, ada juga yang warna merah. Set, yes. Aits, hello desk lagi adik. Ini dia guys, sudah isi. Wih, lucu ya, lucu anaknya ya. Taruh lagi papa, gitu adik ngomong. Yaudah, kita taruh lagi di sarangnya. Wih, induknya malah terbang nih ya. Wih, ini induknya jaga-jaga di bawah dia nih. Udah selesai nih guys, bye-bye. Itu. Oh, ini. Tadi dia makan. Mau deh. Wih, makan lucu. Oke. Tuh kak, bengong dia minta lagi. Mana? Up.
si jumping. Si jumping. Terus dia minta-minta lagi, Kak. BBC. Tuh. Mencari kehangatan dia. Coba. Boleh nih. Wih. Kalau mukanya kayak gini, artinya Bilpa minta sesuatu nih, guys. Bener kan? Dia langsung menuju ke tempat mainan nih, guys. Nih kan? Oh, dia ngambil ini nih langsung nih. Bu, bu, ini harganya berapa? Yang mana, Dek? Yang ini, Bu. Oh, ini, Dek. 15, Dek. Oh, iya, iya, Bu. Ini uang saya, Bu. Makasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Ini dia, guys. Namanya Ruby. Kalian ada yang punya nggak? Kalau ada yang punya, komen di bawah ya. Punya berapa? Wes langsung malah dibuka sama Gigi, jorok sih. Jangan lupa plastik bekasnya ini harus kita buang di tong sampah. Gak boleh buang sampah sembarangan ya kan. Dan mulai seru dengan mainan barunya kan. Nih mojok sendiri. Nih dipanggil diajak pulang gak jalan-jalan. Nih masih ngacak-ngacak sendiri. Sambil jalan ngacak-ngacak. Di jalan juga ngacak-ngacak. Waduh. Karena teman-teman banyak yang komen katanya main ledakan ini harus diinjak. Ya, 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 coba kakak. Wah, woi. Kabur, 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 kabur. Woi, woi. Aduh, mana lagi, mana lagi? Coba injak lagi. Okay. Coba. Udah mau nih, tak mau. Bantuin bersihnya plastiknya. Ya, bisa pegang. Kita pakai ngerjain. Bilpa. Kenapa? Kenapa? Kemarin mati di sini ya? Iya. Dia udah jadi tengkorak loh. Waktu kita berangkat mau potong rambut sore itu, kita menemukan apa nih, Kak? Datang permen kapas sih, guys. Ini permen kapas yang dulu pernah kita beli. Bapaknya juga jual popcorn di warna-warni. Kita pilih yang warna apa nih, Kak? Yang warna putih, guys. Wih, ini harganya 5.000, guys, tapi kita kasih 10.000 aja buat bapaknya ya. Selamat berjualan, Bapak. Semoga laris ya. Wih, selanjut nih kita berangkat menuju tempat tukang cukurnya nih. Sambil menunggu, kita makan permen kapasnya dulu nih, guys. Wih, saya kita buka dulu, guys. Wos, ini buka yang warna putih. Enak banget. Enak banget, teman-teman. Wih, sis. Bagi dua dong kita ya. Wih, sambil nunggu nih masih lagi dua. Wih, kita makan berdua dulu, guys. Enak banget, teman-teman. Enaknya sampai sebumi. Wih, sampai sebumi. Dan kita sudah selesai mencukur. Bayar dulu.